Hello guys and welcome to my channel Ivan Haro. Dan ya, hari ini kita akan membahas tentang satu game yang akan dikeluarkan oleh NCSoft ya. Oke, what is that? Tangan-tangan banyak ya. Ya. Itu tampak seperti entahlah apalah itu. Ya. Oh, main karakternya terhancur. Oke. Jadi ini adalah salah satu game yang akan dikeluarkan oleh NCSoft ya. NCSoft sendiri terkenal dengan gamenya Lineage ya, Lineage series ya, dan apapun lainnya Lineage pokoknya ya. Dimana itu adalah MMORPG ya, MMORPG hack and slash action MMORPG, you name it pokoknya ya, MMORPG yang sangat-sangat terkenal. Dan ini mereka entah ada angin apa tiba-tiba mengeluarkan game shooter ya. Game shooter ya. Dan lagi game shooternya seperti apa, mari kita cek aja. Di sini terlihat main karakternya menggunakan seperti jubah ya. Menggunakan seperti jubah, dan di atas kanan terlihat tulisan actual gameplay footage from the development build. Jadi ini adalah gameplay dari actual gameplay mereka yang ada di development build mereka ya, yang lagi di build ya. Tamanya ini seperti dok waktu mau pergi ke mission. Nah, teleport gitu ya, teleport waktu mau pergi ke mission. Seperti Division ya. Bukan seperti Division tapi modern ya, seperti Division ya. Tapi modern dengan jubah-jubah keren gitu ya. Oke, hampir sama kayak Division, seriusan. interface-nya juga nggak asing kayak Division ya. Ada di tengah sini, ada di tengah, ada peluru, ada health, ada shield ya. Nice. Clean ya, clean. Musuhnya dibunuh dengan sangat-sangat clean. Dan itu seperti drone. Drone-nya Division ada juga ya, teman. Drone-nya Division bisa nembakin. Yang ini buat seperti nge-scan ya, nge-scan area ya. Nge-scan area, di sana banyak musuh, dia melewatin aja begitu ya. Oke, nice. Jadi skill kanannya drone, namanya karakter ini menghindari banyak orang ya. Menghindari banyak orang di situ ya, alias banyak musuh. Oke. Lanjut jalan. Ada dua musuh di depan. Oke, ada dua musuh di depan. Dan langsung ditembak. Oke, nice. Dan kalau dilihat dari what? Dilihat dari seberapa musuh kena tembakan ya. Seberapa musuh kena tembakan itu MMORPG ya. Jadi ini seperti Division, MMORPG looter shooter ya. Musuhnya nggak sekali tembak mati. Musuhnya tampak kayak seperti ogre ya. Warna kulitnya putih, pakai pistol. Oh, senjata keduanya shotgun rupanya. Senjata keduanya shotgun ya. Senjata keduanya shotgun yang di showcase-in. Ini musuhnya yang kurus tampaknya senjata. What? Oke, okay, that's elite enemies ya. Oh, skill yang kiri bisa nembak misil ya. Diulang lagi. Oh, nggak kena misilnya. Lagi misil. Oke, nice. Musuhnya langsung terkapar kena misil ya biasanya. Oke, mantap. Division dengan modern, sangat-sangat modern ya, sangat-sangat modern, sangat sci-fi banget ya. Cuman di sini belum kelihatan equipmentnya gimana ya. Oke, ini tampaknya karakter kit, karakternya lah ke open field ya, open field. Dan tampak FPS-nya menurun. Tampak FPS-nya agak menurun di sini karena musuhnya rame ya guys ya. Karena musuhnya rame ya. Oh, bisa ganti skill juga. Bisa ganti skill juga. Wait, what is that? What? Oke, itu keren. Itu keren ya, misil
multi lock missile ya. Oh, itu musuhnya pakai shield, melempar granat, boom, what? Granat gravitasi gitu, oke. Okay. Tampaknya arsenalnya banyak banget ya, arsenalnya banyak banget. So, ini seperti jubah Iron Man gitu ya, arsenalnya banyak banget ya. Ya suitnya ini, suit karakternya ini sangat-sangat bisa nembak misil, bisa apa, itu bisa ngeluarin shield depannya ya. Bisa ngeluarin shield depannya. Oke, lanjut. Dan masih menggunakan senjata assault rifle ya. Oke, misil lagi. Yang bawah granat, yang kanan ini apa ini? What? Kayak auto lock gitu kah? Atau gimana ya? Tapi kenapa ada helikopter kuno ya? Ada helikopter kuno macian ya? Oke, okay, what is that? Itu beneran serius tuh. Maksudnya mecha tuh. Robot-robot gede ya, robot gede. Bisa ngilang. Oke. Okay. Jadi di sini benar-benar skillnya yang bisa dikeluarin oleh karakter ini atau main karakter kita ini berbagai macam. Oke, okay, lompat tinggi. Oke, okay, keren. What? Bisa narik juga? Oke. Okay. Yeah. Apa ini? Apa ini ya? Semacam scan. Terus, what? Oke, okay, what is that? Boom. Oh, masih ngelawan robotnya yang tadi ya. Belum hancur robotnya yang tadi ya. Rupanya robot yang tadi belum hancur. Oh, hancur rupanya. Lah. Dibetulin kah? Atau diapain? Oh, dihack. Oke. Okay. Titanfall. What? Ini Titanfall ya, berubah menjadi Titanfall Mage Warrior. Dan karakter ini bisa dibilang. Oh my god. Gila, keren. Keren abis. Dari orang nge-hack robotnya musuh, terus dinaikin. Ya. Dan bisa dilihat di bawah indikator senjata, indikator armor. Ada baterainya juga, jadi baterainya kemungkinan terbatas di robot ini, ya. Oke, membabi buta ngelawan musuhnya. Boom. Ada ledak. Oh, keluar musuh ya, Red Comet. Eh, bukan Red Comet, maaf. Bukan Red Comet, cuman musuhnya sangat habis ya. Keluar musuh mecha satu lagi, dibalas misil, gila. Is this real footage? Apakah ini benar-benar gameplaynya seperti ini? Benar-benar. Ini kalau beneran ya, kalau beneran NC Soft sih benar-benar gila sih. Kalau beneran sih, oke, robotnya kalah ya, robotnya meledak ya. Robotnya udah meledak. Oke, what is that? Oh, ngeluarin shield ya dia ya. Dia ngeluarin shield buat nahan serangannya. Oke, keren. Hah? What? Kenapa berhenti? Oh, ini yang tadi nih di awal-awal. Ya, semacam tangan-tangan, entah tangan di apa ya. Entah tangan apa ini. Bus. Project LLL. Ya. Project LLL. Ya, jadi ini adalah salah satu game yang di teaser oleh NCSoft ya di akhir tahun kemarin ya. Jadi ini menurut saya ini merupakan gabungan antara Division dan Apalantar, tapi di sci-fi-in alias di sangat-sangat modern banget ya, sampai ada robot segala gitu yang bisa dinaikin. Dan apakah NCSoft mulai pindah haluan ya, apakah NCSoft mulai pindah haluan ke looter shooter, di mana looter shooter memang lagi populer ya. Memang looter shooter memang lagi populer. Ataukah ini menjadi scapegoat
ya, alias kalau Tron and Liberty mereka gagal, mereka pindah ke sini ya. Ya, kita nggak tahu. Oke, untuk trailernya, untuk trailer breakdownnya Project LLL cukup sampai di sini. Menurutku ini keren banget ya, dari konsepnya saya suka karena saya suka Division dan kawan-kawan ya. Dan menurut teman-teman gimana? Boleh ketik di kolom komentar untuk komentar teman-teman ya. Oke, segini dulu untuk videonya dan thank you untuk yang udah nonton. Thank you. Silahkan like, silahkan share, dan silahkan subscribe jika Anda menyukai video ini. Bye-bye.